Suara Surabaya. Pendengar Suara Surabaya, waktu itu tahun 92 akhir saya baru lulus dari universitas. Saat itu kebetulan ayah saya menderita penyakit yang mematikan, yaitu kanker stadium 4, di mana dokter sudah menyatakan tidak ada harapan hidup lagi. Almarhum ayah ingin ada pengobatan, dan saat itu ada alternatif pengobatan di sebuah kota kecil di Salatiga, dan harus ada yang menemani. Saya anak kedua dari 6 bersaudara. Saat itu saya memutuskan saya harus akan temani ayah saya. Kapan lagi saya bisa berbakti untuk membalas budi ayah saya. Walaupun pada saat itu sebenarnya saya terikat pekerjaan dengan sebuah perusahaan yang cukup baik, dan saat itu sebenarnya saya harus segera masuk. Saya sudah diberi ultimatum bahwa dalam waktu sekian lama kalau tidak hadir, maka secara otomatis saya tidak bisa masuk lagi di perusahaan tersebut. Saya bismillah, saya pikir saat ini saat terbaik bagi saya membalas budi ayah saya. Saya berangkat ke Salatiga, saya temani beliau. Saya dengar ceritanya setiap hari, saya openi, saya pada saat beliau sakit saya bawa ke rumah sakit, saat beliau berobat reguler saya bawa. Pada saat itu juga saya sempat berpikir akan jadi apa saya kalau nanti ternyata saya harus cari pekerjaan lain, sanggupkah saya. Begitu saya melihat wajah ayah saya tepis semua. Saya pikir saya konsentrasi saja, saya serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya teman-teman yang sudah masuk di perusahaan tersebut juga kadang-kadang sempat mengontak, telepon saya menanyakan. Saya kadang-kadang sedih juga, tapi ya sudah, saya jalani saja saat itu. Dan kemudian akhirnya ayah saya meninggal 6 bulan setelah itu. Dan saya banyak mendapat pesan dari beliau. Saya puas sekali alhamdulillah bisa melayani beliau sampai akhir hidupnya. Dan ada satu keajaiban yang datang setelah itu, yaitu satu hari setelah ayah saya meninggal, datanglah surat terakhir dari perusahaan tempat saya harusnya mulai bekerja 6 bulan lalu, menyatakan saya harus segera masuk, bila tidak maka tidak ada kesempatan lain lagi. Saatnya sangat tepat dan waktu itu saya langsung masuk. Dan alhamdulillah apa yang terjadi setelah itu, justru dalam usia 43 tahun saya justru menjadi direktur di perusahaan tersebut. Sementara kawan-kawan yang sudah terlebih dahulu sebelumnya masuk ternyata juga belum bisa mencapai seperti apa yang saya capai. Kawan, saya pikir apa yang terjadi dalam hidup ini semua adalah merupakan sebuah takdir yang kita tidak bisa menghindar daripadanya. Tapi bagaimana cara menyikapinya, kita menyikapinya itu adalah hal yang sangat penting. Dan niat itu adalah salah satu juga yang sangat penting diantara cara kita menyikapinya. Dengan niat kita yang lillahi ta'ala, tidak memikirkan hal lain-lain, justru Allah ternyata memberikan kenikmatan yang lebih kepada kita. Saya Rizkan Chandra, Direktur Utama PT Semen Indonesia, untuk Titik Nol Suara. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat sekalian.